sedih. Kami keluarga kami berduka ya pada hari ini, sangat berduka terutama anak-anak kami karena anak-anak tak bisa berada di samping mendampingi ayahnya. Kami juga berdoa dan memohon doa juga kepada seluruh masyarakat. Ya, kita sama-sama doa karena yang mengalami kedukaan tidak cuma kami, tapi saya yakin semua orang di Indonesia, kita kehilangan seseorang yang berharga dalam hidup kita. Jadi kita sama-sama saling doa dan saling jaga. Kami berdoa dan kami ingin mendukung dengan sepenuh hati dan segala daya upaya kami. Semoga adiknya, anak-anak saya yang sekarang masih berada di NICU setelah kehilangan ibunya, dalam keadaan Allah selalu jaga ya, dalam diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bertahan. Kondisi hamil besar. Berapa bulan? Kondisi hamil besar. Kalau nggak salah 7 bulan itu. Kalau nggak salah 7 bulan. Tidak bisa lama dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bertahan dari malam meninggal dunia. Ya, kami berduka bersama anak-anak kami. Pertama karena tidak bisa mendampingi ayah beliau dan tidak bisa mendampingi adiknya yang sekarang ada di NICU. Jadi mohon doa. Bayinya lahir dalam keadaan prematur dan sekarang di inkubator. Kayaknya mesti tanya, saya nggak bisa menjawab secara langsung karena nggak mengikuti secara langsung juga. Mesti tanya bapaknya anak-anak seperti apa. Tapi yang pasti terpapar COVID. Oke. Nah, komunikasi dalam kalbu dan dalam doa dan dalam sholat.